Rizal Malias, kami mahu pergi lebih jauh. Penjaga gol JDT Muhammad Farizal Malias bakal menggalas satu tugasan besar mengetuai benteng terakhir JDT pada hari perlawanan. JDT berdepan Urawat Diamond di saingan 16 juara-juara Asia. Kapten JDT itu menjelaskan beliau dan rakan sepasukannya sudah tidak sabar untuk bermain dengan salah satu kelab terkemuka di Asia. Tambah Farizal, JDT sudah melakukan segalanya untuk mencapai sehingga ke peringkat ini. Penjaga gol yang berusia 36 tahun itu turut menegaskan bahawa JDT amat serius untuk melangkah lebih jauh dalam kempen ACL kali ini. Kami bekerja keras untuk mara ke peringkat ini, tetapi kami mahu pergi lebih jauh, sekurang-kurangnya ke final. Kami tidak sabar untuk menentang Urawa tersebut. Farizal pasti akan menjadi tonggak utama pasukan mengetuai benteng terakhir JDT. Khidmat penjaga gol kebangsaan ini akan terus ditagih bagi memastikan JDT berjaya menang ke atas Urawa Red Diamonds.